Halo Piknikers, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita mau ajak kamu untuk melipir ke salah satu lokasi, yaitu Bayview Beach Club. Ini tuh berada di Jalan Panimbang, Tanjung Jaya, yang berada di Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Untuk masuk ke tempat ini, kamu tuh dikenakan tiket masuk per orangnya adalah Rp7.000. Tapi harganya pastinya bisa berubah sewaktu-waktu ya Piknikers. Nah, di sini itu sebenarnya kamu bisa menikmati suasana indoor maupun juga outdoor. Nah, ini adalah suasana outdoornya. Di suasana outdoornya ini kamu bisa berenang di kolam renang portable tadi, atau bisa main panahan, atau juga untuk adik-adik bisa juga bermain playground. Nah, ini adalah suasana di indoornya ya Piknikers. Kalau misalnya kamu mau makan, kamu bisa pilih tempat ini. Selain di tempat ini, di luar juga ada suasana lain. Nah, ini adalah tempat makan atau saung-saung dan juga payung pantai yang bisa digunakan untuk spot nongkrong. Jadi sebenarnya tempat ini itu tidak hanya sebuah lokasi wisata pantai, tetapi juga wisata kuliner. Nah, di sini itu adalah resto yang lokasinya berada di tepi pantai. Jadi kamu bisa memilih beberapa spot di indoor dan outdoor tadi dengan panorama yang pokoknya bikin kamu tuh betah berlama-lama di sini. Oke, Piknikers, sekarang kita deketin pantainya ya. Nah, pantainya itu khasnya begini ya Piknikers, jadi masih berbatu gini ya, jadi cukup hati-hati buat kamu. Nah, pasirnya itu, nah seperti ini warnanya ya Piknikers, pasirnya putih. Nah, seperti ini ombaknya. Oke, keren banget. Nah, sana tuh keren tuh Piknikers, kalau misalnya buat foto-foto, khususnya buat kamu yang memang suka fotografi, tempat ini tuh kayaknya yang sebelah sana tuh misterius banget gitu ya. Tapi keren banget. Apalagi kalau suasananya ini memang nggak lagi rintik-rintik. Kalau rintik-rintik kan efeknya jadi misterius gini ya. Tapi kalau misalnya lagi panas, pastinya itu keren banget. Oke, Piknikers, kita ajak kamu untuk explore tempat ini. Di sana itu ada ayunan ya Piknikers, ada tulisannya Welcome BBC. Oke, BBC itu kepanjangan dari Bayview Beach kayaknya ya. Nah, oke, ini adalah spot yang kayaknya buat orang-orang yang ingin mungkin berenang di tepian. Kalau misalnya ke tengah kayaknya ombaknya lumayan besar, jadi amannya memang berenangnya dia di pinggir-pinggir aja ya Piknikers. Mungkin yang mau ambil spot foto untuk foto, di situ emang bener ada ayunannya ya Piknikers. Dan separuh dari badan kamu pastinya nanti basah-basahan, tapi jangan khawatir, di sini disediakan tempat untuk bilas, jadi aman. Kamu bisa ganti baju dan bisa pulang lagi dengan kondisi kering. Kalau misalnya kamu lagi di sini, mungkin spot ini tuh bisa jadi pilihan untuk foto atau seru-seruan. Oke, Piknikers, sekarang kita ajak kamu untuk coba naik ke sini ya Piknikers. Nah, di atas sini tampaknya pemandangannya tuh makin keren banget. Jadi, nah, kita berhenti dulu di sini. Oke. Lihat view-nya ke bawah Piknikers. Keren banget ya. Nah, kalau misalnya kita putar ke sana, itu dia view-nya. Pasirnya itu tampaknya berbatu ya Piknikers, untuk karakter pantainya. Nah, di situ ada karang yang menjulang ya Piknikers ya. Nah, ini adalah jembatannya, kita lanjut. Oke, kita tengok dulu ke bawah ya Piknikers. Nah, kebetulan di bawah sana tuh ada aliran air, air sungai menuju ke laut yang nantinya akan menyatu di laut sana. Oke, pemandangan di sini tuh keren banget. Sayangnya memang kondisinya hujan ya. Kalau nggak hujan pasti langitnya sangat biru. Oke, Piknikers, kita lanjut ke dalam. Ah,
spot yang ini kayaknya jadi spot yang paling favorit banget ya picnickers. Ada di atas bukit begini, terus view-nya itu bagus banget pastinya ya. Nah, kalau misalnya sore-sore kayaknya lebih adem di sini. Karena ini juga lagi hujan gerimis, jadi memang suasananya adem juga. Nah, ini tuh kalau kamu duduk di sini sambil menikmati secangkir kopi atau teh, kayaknya asik juga ya kalau dingin-dingin gini. Nah, oke, okay, view-nya langsung ke laut sana ya, picnickers. Oke, okay, ini jadi spot favorit banget kayaknya ya. Kalau misalnya kamu suka foto, kayaknya spot ini tuh bisa jadi tempat foto yang Instagramable banget. Oke, okay, kita kulik lagi. Ada apa kira-kira di sini? Kita tengok spot selanjutnya. Nah, di sini juga ada meja dan juga kursi. Wooden banget ya. Ini tuh gayanya alam banget. Dan ini tuh keren ya, picnickers. Ada tulisan-tulisan lucu di situ ya. Jadilah istri muda, kutunggu jandamu. Wah, serem-serem ini ya bahasanya ya. Oke, okay, mungkin buat seru-seruan aja. Nah, untuk Instagramnya sendiri, kamu bisa plototin di situ, BBC _ Tanjung Lesung. Nah, itu Instagramnya tempat ini. Jadi, nikmatin terus perjalanan kita di sini. Selain kamu bisa makan-makan, di sini kamu juga bisa foto-foto, hunting foto yang keren, dan plus juga bisa menikmati udara segar dengan harga tiket masuk yang oke banget. Murah, meriah, tapi bahagia. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Buat kamu yang suka fotografi, kayaknya tempat ini tuh cocok. Nah, oke, namanya adalah Bird Nest. Nah, kamu bisa foto di sini, latarnya itu view pantai. Pastinya harus hati-hati ya, picnickers. Karena selepas di sana itu sudah pantai dan lumayan tinggi ini ya, bukitnya. Jadi, meskipun di sana diberikan tali, kamu tetap harus ekstra hati-hati. Jadi, jangan sampai selfie, ternyata nanti malah bahayain kamu. Jadi, tetap ekstra hati-hati. Nah, picnickers, kalau misalnya kamu berkunjung ke tempat ini, kamu tidak hanya dimanjakan dengan keindahan suasana pantainya yang keren banget, tapi juga kamu bisa menikmati beberapa spot tempat makan yang seperti tadi kita sudah cerita. Nah, ini adalah spot di atas bukit, ini bisa jadi salah satu spot untuk selfie dan juga untuk makan. Kalau misalnya kamu memang suka dengan suasana makan yang di atas ketinggian, terus bisa menikmati suasana pantai. Mungkin cocoknya itu kalau misalnya kamu menggunakan spot ini, itu mungkin di kala sore ya, picnickers ya. Jadi tidak terlalu panas. Tapi sepanas-panasnya tempat ini tuh tetap terasa sejuk ya, picnickers. Karena memang anginnya itu lumayan kencang. Jadi tidak terlalu panas yang sifatnya kering gitu pantainya. Jadi cocok lah untuk di sini nongkrong, ngobrol gitu ya, picnickers. Sambil menikmati kuliner pastinya yang disajikan tempat ini. Dan untuk harga kuliner sendiri, kamu nggak usah khawatir ya, picnickers. Karena harganya juga cukup terjangkau gitu ya. Jadi tergantung apa yang kamu makan. Dan pastinya harganya cukup terjangkau lah untuk mendapatkan spot yang keren seperti ini. Plus juga kamu bisa kulineran. Pastinya tempat ini bisa jadi pilihan kamu saat berlibur ke daerah Tanjung Lesung. Oke, picnickers, sekarang saatnya kita menikmati suasana keindahan Bayview Beach Club melalui drone. Nah, ini adalah keindahan pantainya jika dilihat dari atas ketinggian. Pokoknya keren banget. Selain kamu bisa mungkin berenang ya, picnickers, kalau misalnya nggak mau berenang di kolam renang yang portable, mungkin kamu bisa menggunakan spot pantai ini. Tapi sayangnya spot pantainya itu memang tidak terlalu panjang, dan kecuali kamu mau geser berjalan setelah bukit ya, picnickers. Tapi sayangnya ini memang agak berkarang gitu ya, meskipun karangnya kecil-kecil, tapi kurang begitu nyaman kalau misalnya digunakan untuk berenang berlama-lama. Tapi kalau misalnya mau coba, mungkin oke juga, picnickers. Nah, ini ada suasana pantainya. Jadi kamu bisa main ayunan dan itu tuh free alias gratis, atau cukup menikmati suasana pantainya. Picnickers, untuk mengakses tempat ini tuh sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau misalnya kamu datang dari Panimbang, kamu bisa mengakses tempat ini menggunakan Google Maps. Atau kalau misalnya kamu datang dari Jakarta, kamu bisa mencari beberapa akses untuk
bisa sampai ke tempat ini bisa menggunakan akses dari Serang Panimbang atau mungkin bisa mencoba tol Serang Panimbang. Kalau nanti tol Serang Panimbang memang benar-benar sudah sampai Panimbang, kayaknya lokasi tempat ini sudah tidak terlalu jauh dari Jakarta ya, Pikikers. Nah, untuk patokannya sendiri, tempat ini tuh kalau kamu akses dari Panimbang, ini tidak jauh atau sebelum lokasi Pantai Batu Hideung yang juga sangat terkenal di tempat ini. Atau lagi happening banget itu Pantai Bugel Cemara ya, Piknikers. Nah, tempat ini tuh lokasinya sebelum lokasi pantai-pantai tersebut. Nah, Piknikers, selain bisa menikmati suasana pantainya yang oke banget, apalagi kamu juga bisa ditemani kuliner, baik makanan berat, makanan kecil, atau minuman ringan yang dijual di tempat ini. Dan untuk harganya sendiri pastinya cocok lah untuk kantong kita-kita. Nah, Piknikers, waktunya kita mencicipi makanan di Bayview Club ini. Jadi pesanan kita kali ini adalah nasi goreng semuanya. Yang ini nasi goreng sosis, yang ini nasi goreng teri, dan yang ini nasi goreng cumi. Tapi harganya itu, Piknikers, lumayan lah, Pak, ya. Harganya itu terjangkau ya, sekitar 20 ribuan. Terus untuk kopinya sendiri juga ada kopi cappuccino, ini kopi latte. Lalu kita juga pesan ini, Piknikers, kentang goreng, lalu juga teh manis. Asik ya, di sini suasananya itu lagi rintik-rintik. Jadi nggak panas, ini tuh sejuk banget suasananya. Terus sambil makan makanan hangat seperti ini. Nah, Piknikers, ini adalah nasi goreng terinya. Terinya tuh teri Medan ya, Piknikers, dan rasanya juga nggak terlalu asin. Jadi ini tuh pas banget, nggak terlalu pedes juga. Dan kita emang sengaja minta telurnya itu telur mata sapi tapi yang kering dan juga fresh banget karena ada timunnya. Rasanya oke, dan ini tuh pas banget karena suasananya rintik-rintik hujan, jadi makan yang anget-anget kayaknya kita lagi pengen banget. Jadi syukur banget ya bisa nemu tempat ini. Nah, ini adalah kopinya, kayaknya kopinya juga enak nih, Piknikers. Selamat mamam. Oke, Piknikers, terima kasih buat kamu yang sudah nonton videonya sampai habis. Dan tunggu video kita selanjutnya. Kita mau kemana? Ikuti terus pokoknya channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Dadah!